antara sistem semesta tersebut yang dari law ke low gitu sebetulnya bahasa anyway law itu kalau dalam bahasa teologi disebut taurat taurat ya makanya disebut hukum taurat hukum taurat itu adalah hukum universal oh kirain law adalah taurat berarti kalau ya taurat itu kan hukum hukum-hukum jadi hukum semesta gitu okay, yes. jadi kalau ngomongin taurat tuh bukan buku gitu <laughs> tapi ini Baik, kita lanjutkan lagi. <coughs> Ada berapa hukum di semesta ini, Kabu? Hmm. Hukum apa aja yang di semesta ini? Uh, dan boleh dijelasin gitu ya? Hukum gitu ya. Ini kalau ngejelasin hukum, perlu. Law of attraction, law iya sih. of apa? Ini nih? banyak Bukan banget eh. lah ya. Law of vibration <tuk> <Bidah>. gitu. <tuk> law of, ya kan, ada banyak banget nih. Ya. Ha -ha. Kira -kira Jadi apa nih? Uh, Biar kita catat nih di rumah. Tolong catat ya. Kalau mau selengkapnya sih bisa nonton tiga fakir sih. Kita udah bahas yow, panjang. Betul. Karena ada 20 puluh hukum yang panjang yow, banget yow, gitu. Cuman mungkin saya mau mau mengelaborasi ini dengan concern gini mbak. Ketika kita tahu apapun dalam kehidupan dan tidak berselaras dengan hukum semesta, there's nothing. Oke. Hmm. Okay. Nothing gak bisa aja. force it. Kenapa? We cannot force it. Gak bisa. Mm -mm. Karena ini sesuatu yang hidup tuh tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya mm. dong, nggak bisa pengen ini terjadi nggak bisa. Tapi kita bagaimana menyelaraskan dengan si nature law gitu. Yang mm. Ya sekarang nanam melon, mm -hmm. doa, ya Allah jadikanlah durian nggak bisa. Durian gitu nggak bisa ya. Nggak bisa. Oke. Jadi berarti bakal ada keajaiban gitu, nggak bisa. Kita kalau misalnya kita memanifestasikan, memfibrasikan, ya, terus mengapakan gitu, itu keajaiban nggak ya. akan terjadi gitu kan? Magician gitu? tuh nggak believe in magic sih. Okay. Oh, so why they call it magician? Ya, karena magician quote and quote bahwa saya tuh nonton sulap tuh udah nggak menarik buat saya. Kenapa? Saya tahu kok gitu. So okay. there is no magic. Oh. Tapi oh. yang oh, ada metode. Oke okay, oke okay, oke okay, oke okay lah. So kalau sekarang ngomong tentang keajaiban keajaiban keajaiban, mm -hmm. orang ngomong ajaib karena dia belum tahu aja caranya sih. Oke, okay. gitu. mm -hmm. berarti logikanya masih dinaikkan. Ya? <laughs> oke okay, I see. Tapi once kita tahu structure-nya, mm -hmm. once kita tahu how to-nya, mm -hmm. ya kita bisa mengduplikat gitu, mm -hmm. gitu kira-kira. Yeah, nah siap. jadi, kenapa tadi saya bicara dalam konteks bahwa kalau kita nggak ngerti hukum ini, mm -hmm. kita mau pakai agama, mau pakai apa dan seterusnya, kita nggak akan bisa align sama hidup aja. Oke ya ya. Karena kita nggak bisa lepas dari hukum ini gitu. Nah nomor satu itu disebut the law of oneness. Kita tuh satu kesatuan yang nggak bisa terpisah. Masuk ke situ dalam konteks bahwa kita tuh adalah makhluk energi. Maka setiap energi pasti punya vibrasi dan frekuensi. Yes. Berarti ada law of vibration. Si. Jadi golden rules dalam hidup itu simple sih. Jangan gini. Kalau nggak mau dicubit, nggak usah nyubit aja. Selesai. Karena everything reflection. Oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke, okay. pasti aja Itu of apa? Itu berarti itu tarik-menarik lah. Oke, okay. gitu. jadi emang ada judulnya kan? Kita ada, kan, ada kita tarik kan menarik. pada menarik Tahu nih, judulnya apa aja gitu. Gini, kalau kita terlalu concern sama judulnya, iya gitu ya. Jadi ngafalin gitu. Oh. Ini nih, oh, attraction ini nih gitu loh. Ya coba dijelasin lagi tadi, berarti pertama adalah oneness. Pertama oh, adalah oneness, satu kesatuan. Aja, uh, energinya energy, energi akan bervibrasi, ya, vibrasi. vibrasi akan memiliki frekuensi, mm -hmm. dan setiap frekuensi akan melakukan tarik-menarik. Mm -hmm. Tarik-menarik akan saling tabur tuai. Yes. Tabur tuai nanti akan ada perputaran gitu. Mm -hmm. Nah saya rasa ini yang akan menjadi basic dari keseluruhan. Dan yang paling penting selalu relatif. Relatif, kayak aja gitu. Jadi no absolute gitu. Mm. Makanya ayuh, perlu ayuh, dikomain. Ayuh, segala sesuatu ayuh, tuh dikomain. Ayuh, karena segala sesuatu perlu pembanding gitu. Ayuh, segala sesuatu ayuh, ayuh, perlu ada sesuatu yang quote and quote dibandingkan gitu. Embet ka kukira boleh banding-bandingin. Maksud saya gini, kita bisa nyebut ini sehat karena ada sakit. Oke, okay. jadi mengerti antara dualitasnya itu supaya bisa ngerti yes. kedua belah pihak gitu Makanya ya. Makanya itu no? sering disebutin yang Oke, okay, yes, yes Jadi kalau mbak tiap pengen putih, ayuh. jangan lupa di setiap putih pasti ayuh, ada hitam. itemnya. Jadi nggak bisa pengen punya pasangan, tapi nggak pengen ribetnya tuh nggak bisa. Iya, e, nggak bisa. Aduh. Gitu. Aduh, pengen ya punya pasangan, tapi nggak e, pengen ribetnya. Ribet nggak gitu, bisa. Ya, ya ampun. Yaudah Itulah kenapa itu. penting untuk nerima whole. Yes. Utuh, gitu. Mm -hmm. Nah, jadi kalau kita ngerti bahwa, oh oke, okay. di setiap hitam ada putihnya, di setiap putih ada hitamnya, mm -hmm. begitu kita ngerti itu, segala itu terjadi, mm -hmm. kita akan lebih mengerti, gitu. Kenapa ya, ini ya, terjadi, ya, gitu. Iya, sama aja kayak kalau mau ingin menuju merasakan surga berarti emang lu emang harus laluin banyak neraka juga gitu kan. Pasti. Karena neraka itu penting. Neraka itu penting. Oh iya. Kenapa? Kalau kita beli steak hmm enggak dibakar, enggak hmm. matang. enak ya. Di gitu. neraka itu bukan tempat penyiksaan tetapi tempat pematangan. Oh gitu. Ya ya ya. Gitu. Untuk bentuk karakter supaya jadi yes. bagus ya gitu. Ya. Yes. Karena begitu dimatangkan jadi lebih matang enak dong. Enak gitu dipotong enak gitu ya. Oh, Oke. Okay. Tapi jangan terlalu mateng ya. Jangan. <laughs> keras lah, ya. gitu. <laughs> gitu. Jadi saya nggak terlalu okay. mau ngomongin secara yes. intelektualnya. Tapi menurut tapi... aku, menurut aku barusan dijelasin banget sih itu. Menurut aku barusan sangat detail sih kak Kak Marlow menjelaskannya cara sistem semesta tersebut yang dari low ke low gitu sebetulnya. Anyway, low itu kalau dalam bahasa teologi disebut taurat. Taurat ya. Makanya disebut hukum Taurat. Hukum Taurat itu adalah hukum universal. Oh, kirain lo adalah Taurat berarti kalau uh, ya Taurat mana, itu kan hukum. Hukum-hukum. Jadi hukum semesta gitu. Okay, yes. Jadi kalau ngomongin Taurat tuh bukan buku gitu, tapi ini nih. Yes. yes the yes, yes. The Universal Law gitu. I see. Wow. Kita padahal baru delapan pertanyaan, tapi rasanya kayak sepuluh buku ya. <laughs> ya Gila. Nih, emang isinya otaknya oke okay banget nih, kak Abu Marlon Kayaknya harus cheers dulu deh. Oh, cheers yuk oke, okay. cheers to the life, oke, okay. air putih. Terima kasih banget loh, ini dengan segala pencerahan yang kudapati hari ini. Mau lanjut lagi ya? Nggak apa-apa ya. Ya masih ada 9.233 <laughs> pertanyaan lagi. <laughs> Sabar ya. Nah, ini udah banyak yang kemah di depan. Camping ya. Gitu. Udah nah, yang bawa bantal. Pengguna, gitu. udah buka. Bentar lagi kita berdua sih kayaknya <laughs> ya. Terus udah mulai kedengaran suara. <laughs> <hah> gitu. Oke, ini lanjut pertanyaannya ya. ya. <coughs> banyak kelas pengembangan diri, ilmu kemakmuran tentang ya. Financial ya, tapi berhubungan dengan uh, rasa diri ya. Tapi tak sedikit yang mengalami perubahan. Uh -uh. Nah, itu yang tadi disebutin tadi ya. Yeah. So, Sebetulnya penyebabnya apa sih, Kak? Ya, karena dia cuman exciting di kelasnya, habis gitu nggak diapa-apain. Oh. Wih, gua habis ikutan seminar, selesai. Besoknya ngapain? Nggak changing dijalamin. habits. Oh. Karena... No, you you gini. have to change the habits. That's it. Oh, okay. Karena gini, ya, ya, gini ya. Ya, ya, ya. Semua berawal dari paradigma berpikir. Yes. Einstein tuh bilang gini, insanity gila, mm -mm. itu kamu mikir yang sama tapi hasilnya pengen beda gitu, lu gila lu gitu Oh gitu, ya ya Pengen ya, ya. hasil yang beda tapi ngerjainnya dengan cara yang sama, ya, nggak bisa ya, dong ya, ya. Makanya dengan merubah pola pikir, ya, 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 ya. point of view-nya adalah merubah kebiasaan Ay. Dan kebiasaan nggak bisa dirubah dalam satu seminar Harus 10 seminar Bukan masalah 10 seminarnya <laughs> sih kalau dari 10 seminar cuma ikutan 10 seminar itu tanpa ada ritual action in daily life. Nggak bisa karena ya, ya. otak kita itu akan membentuk wiring hal baru. Yes. So that's why kita perlu at least 21 hari untuk mengulang-ulang <laughs> satu new habits <laughs> untuk membuat kebiasaan baru. I see. Nah, changing itu jadi terjadi di situ. <laughs> jadi kalau hari sekarang ikut seminar, <laughs> besok aplikasiin dong. Yes. Biasanya hari ketujuh udah nggak ngapa-ngapain oh, sih. Gitu? Iya. Karena tubuh kita itu resisten to change, Males, Dia senangnya status quo gitu. Oke, okay, ya ya ya. Gitu. Okay. So that's why kita harus push terus. Hmm. Makanya mau yoga, mau ngeji yang baru hari ketujuh kayaknya nggak berhasil deh. Iya belum lah. Oke, iya ya ya. Iya ya. I know people do that. Yeah. Iya, kenapa? Karena dia pengen perubahan tapi lupa bahwa setiap perubahan itu it takes time. Yes. Setidaknya ketika kita bicara dalam konteks ritual, itu become habits. Yes. Nah, yang merubah hidup itu bukan seminarnya Habits. Tapi dirinya. Hmm. Jadi kalau tadi pertanyaan, kenapa seminar banyak yang gagal? Karena dia excited Fares, orang -orang. di seminarnya aja. Oh. Tapi tidak dijadikan sebagai daily basis gitu. Terus gimana ya supaya orang-orang ini uh, tidak malas gitu ya? Mm -hmm. Gimana cara mereka? Apa yang mereka harus rubah gitu? Oba, untuk tidak malas gitu? Balik lagi, se semua datang dari kesadaran. Terus untuk mendatangkan kesadarannya gimana kalau orang-orang ini nggak sadar-sadar? Kepepet. Oh, berarti harus kepepet lu semua. Yes. Loh, <laughs> Maritia, hidup itu tidak dirubah dari ide loh. Iya, iya, iya. Kita mau berubah karena kita nggak nyaman. Oh, gitu. Tapi kalau banyak orang yang nggak nyaman tapi udah setahun, dua tahun, eh, tiga tahun. Eh, lah kalau kata Einstein oh, gitu. oke. Okay, <laughs> berarti ini gila. Tapi ya karena dia menikmati dan that's okay juga. Hmm, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Kan dalam hidup nggak ada yang harus, Mbak. Oh, iya, yeah, iya. Yeah. Oke. Okay. Semuanya necessary, gitu. I see. Gitu. Terjawab lah ya, ini semuanya ya. Jadi pilihan gitu. gitu. Oke, okay, teman-teman, dengarkan baik-baik. <laughs> <laughs> Oke, okay, lanjut lagi ya. ya. Gimana cara mendeteksi bakat dan talenta anak agar dia tumbuh sesuai dengan fitrahnya? Oke. Okay. Nomor satu, cari tentang apa yang dia sangat easy lakukan. Hmm. Karena begitu dia easy lakukan... Hmm itu adalah sesuatu yang balik kepada interest uh, ya. karena kita semua pasti punya interest pasti aku apa ya terus aku jadi mikir gua apa ya <laughs> <laughs> pasti ada lah nggak mungkin nggak Well, I think I'm, buat aku, aku mudah melakukan banyak hal. Jadi ya, tapi pasti ada sesuatu yang mbak Ditya suka satu di situ. Juga. Secara globalnya adalah let's say to entertain, katakanlah Maybe. let's say to showing off, misalnya Maybe, yeah. let's say to anything gitu. Tapi ada interest di situ. Yes, 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 yes. Okay. Jadi, jadi nomor aku satu coba, aku coba bayangkan kembali diri. Iya. Nomor satu tuh cari yang easy aja. Yes. Karena easy buat saya belum tentu easy buat mbak Yes. Buat saya main kartu easy banget. Yeah, that would be hard for me. Yeah. Nah. Berarti ketika saya easy, nah, calon nih. talent, ya. Yeah. Salah satunya. Yeah, 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 yeah. Gitu ya. Nah, habis gitu yang kedua, enjoy. Okay. You enjoy it. Jadi yang pertama adalah easy, yang kedua adalah enjoy. Hmm. Karena nggak semua orang enjoy melakukan ini loh. Oh, yes, yes. Ini ngobrol nggak jelas ya. gitu. Tapi enjoy, gak baru enjoy nah, banget enjoy sih. <laughs> nah, karena, ya itu tadi, this is my passion <laughs> gitu. Ini anyway, pernah dengar kata patient Yes, of course. Yeah. Passion apa sih? Hmm. Patio tuh artinya sengsara. What? Kamu rela sengsara melakukan ini, berarti oh. kamu cinta banget, gitu. Oh, gitu. gitu. Yes. Makanya ketika easy, yang kedua enjoy, mm -hmm. yang ketiga excellent. Excellent? Yes. Oh, yeah. Good at it. Good at it, gitu. <laughs> Karena ya balik lagi, Ronaldo tuh excellent banget di sepak bola. But tapi suruh has... sulap belum tentu, kan. Ya, tapi dia kan harus melakukan itu... Uh jam terbangnya kan pasti banyak pasti, dong, tapi basicnya uh, dari mana kan? yes. oh basicnya karena dia easy dan iya um, kok easy banget buat gue buat gini-gini yeah, yeah. temannya enggak gitu yes. mungkin okay, 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 okay. baru terakhir earning hmm. jadi 4R rumusnya. Hmm, hmm, hmm. easy, enjoy, hmm. excellent. excellent baru kalau udah excellent Dapat kita that's it. Uh, dan dapet. paling enak hidup itu adalah hobi yang dibayar yeah bukan hobi uh, sebagai pekerjaan. Iya. Nice. Dan karena kalau hobi yang dibayar bukan kerja namanya main-main, mm -hmm. iya, iya iya. Makanya bukan work for piano mm -hmm. tapi playing piano, mm -hmm. you play it mm -hmm. gitu, bermain gitu. Jadi kalau kita mindsetnya main, mm -hmm. ya berarti kita enjoy gitu. Tapi untuk sebagai orang tuanya memang harus melakukan pendekatan yang sangat untuk bisa mengetahui ini semua bukan? Pasti. Makanya komunikasi kan penting banget. Mm. Banyak kalau sekarang yang terjebak dalam zona aman, mbak. Gimana tuh? Di kantor, penghasilannya oke, okay, <tuh> tapi setiap jam sebelas dua lihat jam, kapan pulang? Jam 2, kapan pulang? Hari Jumat tuh happy banget, nah itu udah alamat alamat oh, tuh. Udah nggak beres ya tuh berarti ya? Yes, Jumat, Yeay, besok libur ya, Senin mau Senin, aduh, nah, udah tuh. Oke. Okay, itu kayaknya yeah. harus di and recheck tuh. Oke. Okay. Jangan-jangan not based on patient, <tuh> tapi terdorong oleh sebuah <tuh> quote and quote ya, zona aman tadi gitu. Si. Itu sih Siap Oke okay. Beres? Beres kayak pertinya My turn? Belum, masih <laughs> ada 9.222 <laughs> Banyak ini mas PR-nya banyak, tunggu, tunggu, sabar, sabar Oke okay. Masih banyak tuh sampai bawah Nonton Ngaji Rosso perasaan nggak ada yang gini ya ditanyanya <laughs> Enggak, aku biasanya oh, digituin. Oh, gitu. Iya, iya, oke. Okay. Pertanyaannya banyak banget. Iya, oke. Sabar-sabar ya. Okay. <laughs> sabar, iya. Ya. Eh, udah mesti ini? Enggak, enggak. Mandi enggak. atau gimana? Belum, belum. <laughs> oke, okay, belum. Oke, okay, siap. Ya. Oke, okay, sekarang uh, pertanyaannya lumayan agak eh uh, berat Ribat. nih mungkin ya. Pertanyaannya gampang tapi mungkin nih agak bingung nih ya. Mm -hmm. Petunjuk itu dicari atau datang sendiri? Petunjuk dari oh, dari. Okay. Yeah, yeah. <tunjuk> ya gak mungkin petunjuk dari. <tunjuk> ya. <tunjuk> like. Nah. Mm. Datang dari mana itu, Mas? Apa memang gimana? Dicari atau datang sendiri? Yeah. kita nyari-nyari petunjuk kan yeah. atau gimana? Di Quran tuh di surat 2269 ada kalimat gini, Mbak. Yeah, anyway, saya nyebut Quran, jangan lupa bahwa Quran itu buku universal. Yes. Karena itu Hadza baso Irulinas, Qur'an pedoman untuk manusia. Mas, statementnya. Jadi siapapun yang nonton ini manusia, y. berarti bisa jadikan Qur'an sebagai pedoman gitu. Kalau yang bukan manusia berarti bukan pedoman Bukan. ya, oke siap. Terus. Karena yang nonton bisa jadi orang kan. Iya. Belum tentu. Bukan manusia. Ya. Belum tentu. Oke. Okay. Terus. Ya. Lanjut. <tid engineer> bisa bedain orang sama manusia <tid> enggak? Apa ya nanti kita bahas kapan-kapan. Ini nonton masih bingung dong. Chapel. Aku nih mau wakilin netizen. Oke, anyway. Anyway, di situ ada kalimat gini, secara literal dalam konteks bahasa Arabnya adalah yu til hikmah mayasya. Hikmah atau hidayah, Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Jadi dia dipilih. Nah, rata-rata orang melihat ini, mikirnya bahwa, oh, nunggu aku dipilih. Oh, gitu. Gitu ya. Nah, kalau di di surat 13 ayat 11-nya ada kalimat bahwa, aku tidak akan merubah keadaan suatu kaum kalau kamu nggak mau berubah. So ada effortnya di situ. Ada berarti. Sip, ya. Berarti yang mendapatkan petunjuk adalah orang yang mau. Hmm. Gitu. Jadi sekarang kalau ada orang ngomong, kamu kenapa hidupnya gitu gitu aja? Belum dapat hidayah? Nyari oh. nggak? Nggak sih juga. Ya nggak bisa gitu. Oh, mungkin belum pengen aja sama hidayahnya gitu. Yes. Oh, berarti Be ketika kamu sudah menginginkan hidayah, yes. kamu akan mendapatinya gitu. Makanya kalau okay. muridnya siap, ya. gurunya pasti datang. Oke. Okay. Artinya apa? Di sini aduh harus ada effort dulu gitu. Hmm once pengen, mm -hmm. nah si semesta itu berkonstelasi nih. Mm -hmm. Lu pengennya apa sih gitu? Mm -hmm. Bahkan setiap petunjuk itu bisa kita dengar dari bait lagu yang kita dengar, babuku yang kita baca, even apa tulisan dari film apa mm -hmm. semua, everything mm -hmm. ini semua itu adalah ayat-ayat dia ayat, gitu. Bahasanya Tuhan. Makanya ayat-ayat Tuhan itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Mm -hmm. Yang dibukukan namanya mushaf. Mm -hmm. Dan itu cuma 0,1 persen puluh okay. 99% persennya oh, tidak tertulis. Ya, 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 ya. Makanya ketika Nabi Muhammad ditanya, Quran sejati itu apa sih? Jawabannya keren banget. La sautin wala harfun. Gak ada suaranya, gak ada hurufnya. Oh, di dalam keningan. Itu rasa. Okay. Makanya the truth petunjuk adanya di sini gitu. Ya. Makanya ketika dikatakan bahwa, terus petunjuknya gimana? Istaf di gitu. Nah, call. Follow your conscience. Hmm. Ikuti nuranimu hmm. gitu. Nah, jadi kalau tadi pertanyaannya bahwa, harus dicari, iya hmm. dong, quote oh, quote ya. ya. Untuk memulai berarti ya? Untuk memulai. Untuk memulai berarti harus ada rasa ingin yes. mencari dulu. Okay. Yes, maka okay. ya, ya. di situ ada effort, ada apa hmm. dan lain. Baru deh perjalanannya gitu. gitu. Ya. Dan syarat mutlak untuk dapat petunjuk hmm. itu cuma satu sih. Apa tuh gimana? Berbuat baik, hmm. selesai. Kalau berbuat jahat nggak bisa berarti ya? Bagaimana kalau tahu kamu sedang berbuat baik atau tidak? Ada niatnya di situ. Oh, oke. Okay. Maka, yes. mau rajin ngaji, mau rajin baca buku, apa, quote quote ya. Yeah, yeah. Ketika tidak ada goodwill di situ, mm -hmm. tidak ada perilakunya di situ, mm -hmm. kita nggak akan dapat experience-nya. Karena saya cuma dapat secara teoritikal. Yes, yes, yes. Mbak Ditya tahu ilmu sabar, belum tentu Mbak Ditya orangnya sabar. Iya yeah, 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 Belum yeah. tentu kayak tadi yang dibilang gitu. Aku nih udah sabar loh gitu. Oh, ya, ya. Aku tuh udah ikhlas pasti belum. Aku udah ikhlas loh ya. Ampun, ya, ya, Gitu loh. Nah, jadi itulah kenapa kita perlu trigger efek untuk starting everything. Hmm, ya. Gitu. Karena nanti kalau ngomongin hukum Pareto tuh kerjaan kita cuma 20% persen kok. Oh, ya. Kalau kamu berjalan kepadaku, aku akan berlari kepadamu gitu. Quote and quote. Kayak si Rumi juga bilangnya gitu ya. Iya, yeah, yeah. nah, makanya. So is seeking you. Pasti, mm -hmm. karena semuanya kan kita tuh saling merindukan lah bahasanya. Oh, <coughs> Oke. Okay, gitu. okay, okay. Perindu itu akan ditemukan dengan perindu yang lain. Aduh, gitu. enak terus. Pasti gitu. <laughs> quote and quote-nya begitu. Yeah, nah yeah, makanya yeah. balik lagi bahwa nggak bisa kita dalam konteks yang namanya quote and quote ya mm -hmm. doing. Ini paradoks ya hmm. doing nothing di satu sisi penting, hmm. tapi doing nothing di satu sisi yang sini kamu gak ngapa-ngapain gitu. Hmm. Karena nanti puncak dari semua apapun yang kita lakukan, gak ngapa-ngapain sih sebenarnya. Oke. Okay. Itu unik tuh. One, zero -ness. Eh, itu apa namanya? Uh, nothing yes, yes, Sama kayak meditasi yes. lah, Mbak. Mm -hmm. yeah. Apa sih meditasi? Journey without goals. Yes, yes. You don't have goals dalam meditasi mm -hmm. gitu. Mm -hmm. Jadi kalau masih ada goals di situ, mm -hmm. ya bukan meditasi dong. Yes. I... Justru ini sesuatu yang dilakukan gak ada goalsnya gitu. Kan paradoks gitu nah tapi kalau tadi balik lagi ke pertanyaannya ada effort iya yeah. 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 the willingness. willingness the question yeah. so you have to start the quest with the question pasti makanya start with why mm -hmm. kalau nggak ada why-nya, mm -hmm. doktrin yes, yes. dogma gitu kenapa gini pokoknya nah yeah, udah yeah, yeah, nggak yeah. ada argumen di situ gitu dan ketika nggak ada argumen <laughs> kita akan ngikutin habits dan mm -hmm. begitu, begitu ngikutin habits nggak ada pertumbuhan di situ gitu start with why sih Kenapa sih? Question everything, my friend. <laughs> Tapi selama ini kan, <laughs> jangan banyak nanya. Iya, iya, iya. iya. PR. Tapi kalau zaman sekarang ini kan udah masuk ke era Aquarius ya. Uh, maksudnya perputaran zodiak saat ini eranya sekarang dari Pisces kita masuk ke Aquarius gitu. Memang di Aquarius ini kan memang bener-bener sedang. Uh, memasuki era dimana manusia sedang memasuki the authentic self gitu kan yeah. which uh, Korean era itu adalah akuari, uh, era dimana everything is all about knowledge and now everything is about question everything yes like that, gitu kan ya. dan, dan kalau kita bicara dalam konteks itu kita sedang overload information oh that's nice lo salah <laughs> iya kawan iya yeah, iya yeah. jadi yang penting bukan informasinya <laughs> yeah. tapi filternya oh iya yeah. jadilah filter yang baik gitu iya yeah, iya yeah, iya yeah, iya yeah. because the Sebetulnya kalau emang kita mau cari apapun yang ada di internet itu kayaknya semuanya udah ada di situ ya. Yeah, yeah. Tergantung kita gimana nyarinya gitu. Betul. Kan? Mau nyari mau yang mau, mau masuk ke dark juga bisa, mau masuk ke enlightenment juga bisa yeah. gitu. Like everything is Pilihan. there. Yeah. Your choice. Nice. Oke. Okay. Padahal pertanyaannya gitu, tapi jawabannya kemana mana <laughs> emang nih. Salah nih gue. Aquarius apa sih barusan tadi maksudnya? Anyway. Uh, jadi kan kalau aku memang memperhatikan ini ya, uh, gerakan langit. Jadi kalau emang saat ini kan memang masuk ke era Aquarian era kan. Dari 1200 sekali itu memang berubah gitu eranya gitu. Kita memasuki Aquarian era. Nah masuk ke Aquarian era itu memang kita memang di saat ini memang terbukanya the authentic self gitu tiap-tiap okay. manusia kalau emang sifatnya nggak jelas emang kelihatan banget gitu berapa lama tuh si era aquarius itu 1200an for the next for gitu the next. oh jadi masih lama masih dong masih ya, lama. ya udah. kita main dulu aja <laughs> kecuali kalau kita bisa pakai adrenokromnya jadi kita tuh tuanya lama gitu kan hidupnya lama gitu ya jadi bisa kayak mencoba banyak hal gitu dalam hidup ya